tahu bunyi pasal. Kuat sikit, kuat sikit. Tak tahu bunyi pasal. Oh, tak tahu. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita polis Malaysia bagus punya orang kan. Yeah. Dia buat apa? Dia bagi amaran saja. Dia polis Malaysia cakap apa? Berita terkini bersama anda tepat dan padat Medan informasi anda. Jangan lupa subscribe kami untuk berita terkini di UTV Media. Terima kasih kerana anda bersama dengan UTV Media Malaysia. Berita hangat pada hari ini menceritakan tentang etnik Rohingya yang kononnya berasal daripada Bangladesh ataupun Myanmar. Saban hari kita mendengar berita-berita yang negatif tentang mereka. Bermacam-macam isu yang diketengahkan. Pelarian Rohingya ini mudah dikenali dan mereka ramai menetap di kawasan tertentu sahaja seperti di Selayang dan Kuala Lumpur. Jumlah mereka sekitar 100,000 orang sahaja. Baru-baru ini, UTV Media sempat merakamkan sebuah kejadian yang berlaku di Petaling Jaya. Apabila kami selidiki, mereka sebenarnya melanggar arahan, iaitu berniaga di bulan puasa di hari yang pertama. Pihak berkuasa telah datang mengambil tindakan, tetapi kadang-kadang kita rasa kasihan pun ada dengan mereka. Tetapi setelah kami menemuramah beberapa orang yang kami tidak dapat tunjukkan di sini, rasa kasihan pun ada sebenarnya. Tetapi itulah, jika mereka melanggar arahan, pasti ada pihak-pihak lain yang melanggar arahan. Kami sempat bertanya kepada mereka kenapa berniaga di bulan puasa. Katanya, sebelum ini memang ada pihak berkuasa yang datang, tetapi tindakan tidak diambil. Siapa cakap ya? Apasal berniaga kan? Kenapa? Ambil biji datang. Tak boleh buka lah. Tak ada tutup. Itu cakaplah macam tadi, cakap apa, tadi sudah mari kan, tak ada cakap apa-apa. Cakaplah sudah keluar modal. Dia kena cakap tau, kalau tidak orang tak tahu. Ya, hari itu dia datang juga. Itu yang polis, yang baju tak pakai uniform punya. Dia pun datang. Tapi dia tengok saja, tak cakap apa-apa. Lepas tu dia pusing balik. Jadi kerana itulah mereka berani. Setelah diselidiki, mereka telah meniaga sebelum bulan Ramadan lagi. Jadi menurut kata mereka, iaitu Ali dan Sultan, mereka telah menghabiskan wang sebanyak RM800 untuk membeli peralatan dapur. Dan hari ini merupakan hari yang pertama bulan puasa. Mereka cuba berniaga, tetapi malangnya pihak berkuasa telah mengambil tindakan terhadap mereka. Jadi apa pandangan anda semua mengenai cerita mereka bahawa memang pihak berkuasa telah datang, tetapi tiada tindakan yang diambil? Jadi kerana itulah mereka berani untuk berniaga seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini anda fikir-fikirkanlah apa yang sebenarnya ada pada fikiran mereka. Itu adalah bangsa Rohingya. Bagaimana pula dengan pendatang Cina yang mungkin jumlahnya mungkin ratusan ribu orang, yang sangat sukar dikenali kerana rupa mereka yang sama dengan Cina tempatan ini, kecuali apabila mereka bercakap. Terdapat berpuluh buah bandar yang ada ramai orang Cina. Mana lebih mudarat dan berisiko, antara orang Rohingya yang mudah dikenali dan hanya berada di Selayang, ataupun pendatang Cina yang bertebaran di serata bandar di Malaysia? Pendatang Cina mempunyai kekuatan ekonomi, duit, yang mana mereka mampu untuk mendapatkan IC walaupun dengan kos yang tinggi. Manakala orang Rohingya adalah susah dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan IC dan hanya bergantung kepada kad UNHCR. Mana lebih mudarat dan berisiko, Rohingya ataupun Cina?
fikir-fikirkanlah. Sekali lagi, terima kasih kepada anda kerana mengikuti berita ini sehingga selesai. Kami di UTV Media mengucapkan selamat berbuka puasa dan menyambut Ramadan. Dan jangan lupa subscribe kami, sokonglah kami di UTV Media Malaysia, live one to one. Terima kasih.